Kis, alhamdulillah ya Allah. Kis, nengok sini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru dan update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini diawali dengan foto Nanda dan juga Shiva yang sedang hamil dan berfoto dekat dengan Ka'bah. Dan di foto tersebut bertuliskan, semoga nanti bisa datang ke sini lagi sama yang ada di dalam perut kamu ya. Amin. Tulis Nanda Fahrizal menandai sang istri tercinta bersama dengan fotonya. Amin ya rabbal alamin. Dan status terbaru Mom Aiting berikan di Instagram pribadinya dengan tulisan Alhamdulillah ya Allah. Inilah foto-foto kebersamaan Mom Aiting, ayah dan juga keluarga hari ini yang berada di Baitullah Megah. Tabarakallah untuk keluarga Ayu Ting Ting yang hari ini bisa melaksanakan kegiatan umroh dengan lancar. Amin. Semoga kita semua bisa kesini ya dan bisa membawa keluarga tercinta tentunya. Unggahan Mom Aiting tersebut dikomentari oleh para sahabat dan di sini ada Brata Kartasa Smita yang ikut mengomentari status terbaru dari Mom Aiting. Tulisan Brata Kartasa Smita tersebut, Alhamdulillah lancar dan sehat selalu Ibu 6 jam yang lalu. Dan di sini juga tak hanya Brata, ada Mama Erna Gunawan, ibunda dari Ivan Gunawan juga mengomentari status terbaru dari Mom Aiting. Di sini bertuliskan Alhamdulillah sudah langsung dan selesai umrohnya Umi. Itu tulis Mama Erna Gunawan di akun Instagram Mama Ayu Ting Ting. Dari Aliansar Bilkis, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari Reza Carlos, Alhamdulillah lancar dan sehat selalu ya Bu ibadah umrohnya. Terima kasih Reza Carlos. Kemudian dari Rose, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, nikmat banget berumroh dengan keluarga besar sekeluarga. Semoga ditambahkan tinggi takwa, iman Islamnya buat keluarga besar Ibu, dimudahkan segala rezekinya. Ada pesan juga nih dari sahabat kita Sohibah Santi. Di sini menuliskan, Mom, saat Mom di Raudhah doakan ya untuk putranya Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan segera ditemukan dengan keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk Kak Eril, semoga segera ditemukan dan semoga keluarga selalu tabah. Semoga ada titik terang di balik semua kejadian ya. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah ya untuk keluarga Ayu Ting Ting dan Syifa ini hamil bisa langsung diobatinya. Alhamdulillah bisa doain semuanya nih. Ini adalah video call Syifa dan juga Ame 51 menit yang lalu. Sehat semua untuk keluarga Ayu Ting Ting. Inilah momen-momen bahagia Ayu dan juga keluarga hari ini. Dan tentunya untuk Bilkis Humairah Raza, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Semoga kita semua bisa berkesempatan hadir dan membawa keluarga besar bisa melaksanakan ibadah umroh dan juga haji ke Baitullah Megah. Bagi sama semua, inilah kebahagiaan dan juga kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting yang hari ini bisa melaksanakan kegiatan umroh di Mekah Mukarramah. Bagi sama semua, selamat menyaksikan kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting yang dimensajikan spesial untuk sahabat semua di rumah. Semoga bisa menghibur dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua yang ada di mana pun. Doa Mimin selalu menyertai Ayu dan juga keluarga dan juga sahabat-sahabat di rumah. Bagi sama semua, Mimin selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan
Kis, alhamdulillah ya Allah. Kis, nengok sini nak. Kis, alhamdulillah. Kis, nengok sini nak. Kis, alhamdulillah ya Allah. Kis, nengok sini. Sampai sebentar lagi mau laksanakan umroh pertama, semoga lancar. Ini yang bikin nih Tante Ica. Ini yang bikin nih Tante Ica. Ini yang bikin nih Tante Ica. Ini aja yang ngebantu kita di sini. Rendangnya Mpok Kicen. Ini yang bikin nih Tante Ica. Mantap rendangnya. Tuh lihat Tanda. Enak kan rendangnya? Penyelamat. Parah ya. Jangan lupa bawa ya. Nagi guys, kalau kalian kemana-mana order. Tuh. Tuh lihat deh. Makannya. Cuman mau makan di rumah dengan cucing. Dari pagi enggak mau makan. Cuman mau makan di rumah dengan cucing. Ngurusin spriting kan. Pulang deh, ya. Ini ya. Nyos. Tambahkan. Ambilkan. Mau cuci. Bumbunya gede-gede banget. Makan pang Han yang suka pedas saya di order jamin Ting-ting Kuliner. Ini cutingnya Ting-ting Kuliner. Pedasnya nampol banget guys, enak banget. Favorit cuma ini. Ripik ikan. Sambal lalu. Udah paling enak. Ada yang lain. Kok bisa gini sih? Ting-ting Kuliner enak banget. Cuminya. Jamin lagi order cuma di Ting-ting.